saya nak tutup adalah yang pertama, pencerobohan di Lahad Datu. Sebagai bekas panglima jendera darat, bukan panglima angkatan jendera. Nanti orang kata saya nak sangat jadi panglima angkatan jendera, tidak. Saya telah bertanya sebagai panglima jendera darat. Jadi saudara Zafidi kena betulkan tu. Panglima jendera darat. Jadi saya rasa sedih dengan perkembangan yang berlaku di sana. Kerana apa? Apabila ditugaskan sebagai PDD, kita telah menjalin persahabatan dengan beberapa rakan-rakan sejawatan kita di negara luar. Mereka telah telefon, dia tanya, Hashim, what is wrong? You tell me, if it was your time, this thing will not record. Saya tak berani nak komen. Kenapa kalau saya sebut, mungkin saya pun rasa malu. Sebagai seorang anak Malaysia, macam tuan-tuan, puan-puan, saudari-saudari, saudari-saudari, kita malu nak cakap orang luar tau. Saya malu. Saya kata, never mind, things are under control. We will take care. We'll take care of your problem soon. Soon. Okay. Jadi, saya telah dikecam. Saya telah diberitahu yang saya ini macam kacang lupakan kulit. Tak ada pengalaman. Jadi, mungkin ada pula yang akan report perkara ini di belakang sana. Pengalaman, pengalaman mungkin taklah sehebat mana orang-orang lain. Cuma, masa masuk tentera dulu pada tahun 65 dan ditauliahkan pada 66, saya telah melaksanakan operasi dalam hutan. Tak kira masa, tak kira tempat. Terpaksa pergi, kalau kena gerah malam, malam dia pergi. Jadi masuk hutan, keluar hutan. Namun mungkin orang perhati saya buat ini kebolehan, saya telah ditugaskan di markas. Di markas untuk mendapat maklumat, membuat perisikan dan membuat ahli resah dan seterusnya mengatur gerakan truk. Dan oleh itu saya telah dilantik sebagai pegawai staf kanan oleh mendiang Brigadier Jenderal Dato' Chong Tian Pok, kita punya pahlawan untuk menentang komunis yang sedang bergiat di negara kita waktu itu. Saya bukan bertugas dengan dia sekali je. Dua kali saya bertugas dengan dia. Dari situ saya dapat kata orang tu memenati cara dia melaksanakan tugas dia, dan saya pula buat satu cara untuk memenangi apa juga operasi yang telah kita laksanakan. Mungkin itu tak cukup. Saya pula dihantarkan ke Bosnia Herzegovina. Waktu pegang berkemuncak di Bosnia Herzegovina, kena tembak bertalu-talu. Seperti saya punya staf kita, seolah-olah macam hujan. Hujan ditembak oleh penembak curi atau sniper. Kena pada kereta perisai kita. Nasib baik panjang umur. Kena pedih. Nasib baik panjang umur. Mungkin Tuhan telah dorong untuk saya pada malam ini 18 Mac berdiri di sini dengan Dato' Sukarno. Tutup bersiga dengan rakyat. Boleh tak orang yang buat macam Dato' Sukarno? Sebenarnya tak boleh. Lepas ada kisah Bosnia Herzegovina, balik terpaksa mengukurkan pasukan payung tenjun brigade. Sebenarnya dah siap dah pasukan tu. Cuma nak tunjukkan kepada Perdana Menteri waktu itu yang kita ni berupaya boleh tunjuk dengan mereka dengan dibantu oleh kapal laut dan kapal terbang. Habis kisah Perdik Parachut, bila masalah di timur-timur meletus, ditugaskan juga untuk pergi sebagai komander di timur-timur. Tapi pihak timur-timur tak setuju kerana seolah-olah macam kita ni
berjihad sebelah, pihak sebelah nanti, pihak sebelah pada jiran kita yang dalam ASEAN ni. Jadi tak jadi, tak ada pergerakan langsung. Tapi nasib baiklah, kalau pergi pun mungkin macam-macam cerita nanti, macam-macam perumahan. Tak boleh dibuat meja, itulah. Macam dia orang bincang lah. Dah, cuba sekarang kalau dia ada dekat Sabah, boleh kena buat? Tak apa. Memang dia orang boleh mandai. Jadi yang kena ni saya ingat, bila kita dah sampai ke satu tahap, kita nak mendalami pengajian dengan berapa mendalami lagi. Saya telah membuat ijazah di King's College dengan balik dengan pengajian peperangan, war studies. Okey, cukup untuk kisah pembolosan. Jadi saya cerita pasal pembolosan di satu. Kawan saya telefon, kenapa? Di depan datang hidung kita, orang boleh mencubur negara kita. Padahal kita ada truk di tepi pantai, kita ada di kapal laut yang menguasai kawasan laut dan kapal udara untuk mengawasi daripada udara. Orang boleh masuk juga. Jadi maknanya kegagalan kerisikan kita dengan pengawasan yang ada dan tanggih apa-apa. Ya? Okey. Yang sedih, orang masuk kita tak boleh kesan. Orang keluar, musuh yang datang darat dekat lada tu keluar, kita pun tak boleh kesan. Bila dia kesan, masih sampai ke Filipina. Kerja laut, Filipina kesan. Hebat lah kita kan? Okey. Jangan masa tak mencukupi, saya ceritakan kepada tuan-tuan kenapa saya masuk PKR. Ada yang kecam, dia kata tak kenal jejasa UMNO. Selama-lama ini Atang Sri telah berjaya, telah menjadi panglima, telah bertugas sebagai duta di Islamabad. Bagi ditawarkan kerja dengan Kementerian Luar Negeri sebagai pengungsi pihak berkuasa kebangsaan konvensyen senjata kimia, Chairman National Authority Chemical Weapons Convention. Kenapa saya masuk PKR? Sebenarnya sejak 2007 lagi saya telah, kata orang tu, mengalami suara naluri, conscience yang berkocak dan bergelora kerana lihat keadaan yang berlaku dalam negara kita. Dan keadaan ini perlu kita ubah pada satu era yang lebih baik, lebih bersih dan lebih menjaminkan lagi masa depan kita. Selain daripada kenapa saya masuk PKR, saya jadi ahli ni. Kenapa saya masuk PKR? Kerana saya ingat generasi akan datang perlu kita bela supaya besok masa depan dia terjamin. Taklah besok dia jadi fakta perdana di negara kita sendiri. Kesian. Sekarang saya kena cerita kat Dato' Sri Anwar. Apabila saya masuk je PKR, datang syarikat-syarikat yang kata, Tan Sri, kalau Tan Sri teruskan dengan syarikat kita ni, besok yuran-yuran tak akan dibayar dan projek tak akan dipuri pada syarikat itu. Okey, saya tanda tangan. Jadi bila saya masuk PKR, secara peribadi saya telah rugi lah. Walaupun orang kata abang Dato' Sri Anwar ni sungguh macam mana lah pada saudara, agaknya lumayan awak dapat daripada PKR untuk menyertai PKR. Tidak, ini semata-mata daripada hati dan naluri, suara naluri dan berkocak dan berkocak. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, saya telah meminta petunjuk. Jangan orang Islam tahu macam mana kita minta petunjuk kan. Jelas dapat petunjuk. Tengah-tengah malam Dato' Sri Anwar telefon saya, dah saya boleh biru. Dia cerita, orang ni akan masuk. Orang ni bukan calang-calang orang. Jurulatih saya dan panglima-panglima tunggu daripada saya. Orang ni dah masuk sekarang. Okey, menyentuh pasal panglima, pada hari Sabtu, pesara-pesara yang berpangkat tinggi telah dijemput ke Putrajaya. Ramai yang pergi. Tapi saya tak pergi lah pasal saya diuruskan dengan
dengan PKR sudah pergi. Haji Sultan dengan PKR. Sebenarnya lepas jadi acara jemputan dekat Putrajaya, pagi tadi saya diberitahu ada bukan pejabat yang akan masuk pangkatan. Apakah saya yang kata orang mempengaruhi mereka? Mungkin dia tengok bagaimana pangkatan ini akan mengubahkan, ya, mengubahkan negara kita ini. Okey. Satu lagi step ini yang paling terakhir adalah sifat-sifat kepimpinan. Kepimpinan ini atau ciri-ciri kepimpinan dalam angkatan tentera begitu penting sekali. Kenapa? Kalau ada seorang pemimpin dalam tentera yang begitu hebat dan begitu berkesan, misi yang diberi kepada kita insyaAllah akan berjaya. Kalau yang lemah, yang tak buat kerja, gagallah misi kita. Satu lagi yang ingin berfungsi macam ini tau. Kalau ikut ada cini kawan yang terdahulu daripada kita, apa dia kata? When the enemy attacks, we retreat. When the enemy withdraws, we advance. Start in the west, chaos in the east. When the enemy rests, we attack. Boleh? Okey, pasal ciri-ciri kepimpinan ni, saya perhatikan ciri-ciri kepimpinan ni dalam Dato' Sri Anwar Ibrahim begitu hebat sekali. Dia seorang boleh buat satu warisan nasional takut, goyah. Sebenarnya dia seorang itu buat boleh buat orang takut. Kenapa? Kenapa? Dia hebat. Dia hebat kan? Betul lah. Kalau ini panglima perang, panglima-panglima lain yang saya kata akan masuk dengan kita, dia akan masuk dengan reda. Pasal apa? Ini dia pemimpin yang begitu hebat, berkesan, berani. Tapi saya turut berkedih. Kenapa? Selama-lama ini macam-macam tomahan fitnah. Sebenarnya untuk orang Islam, fitnah ini berdosa besar atau? Kadang-kadang itu satu mu mati, masih hidup dapat tunai. Kalau kita bilangkan orang itu, macam-macam itu benar. Bukan dia saja, keluarga dia pun saya ingat. Takkan terasa anak perempuan yang ramai? Tak terasa ke? Ayah kena fitnah, kena tomah, macam-macam. Saya ingat malu ke? Bukan saja di dalam negeri, tapi di luar negeri. Kita percaya dengan kematangan, dengan fitnah-fitnah itu. Kenapa takutnya dia? Saya takut ke dengan Dato' Sri Anwar pasal panglima-panglima pun lagi turun. Tapi saya tahu dia punya ciri-ciri kepimpinan memang handal. Okey. Jadi cukuplah pasal apa. Sekarang takut hujan buat malam ni pasal minum panas. Saya buat tiga. Dia tahu bila panas, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana telah datang beramai-ramai. Saya dilahirkan di Kampung Wadi Hana, Johor Bahru. Ini merupakan satu detik sejarah bagi diri saya. Ini kali pertama saya naik atas pentas di negeri Johor.